Sesungguhnya semua kita telah sepakat akan wajibnya kita cinta kepada Nabi. Bahkan cinta kepada Nabi merupakan salah satu daripada cabang iman dan merupakan konsekuensi daripada syahadat yang kita ucapkan. Justru itulah para ulama dia telah susun bab cinta Nabi ini dalam banyak kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahmal nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu. Hiasilah kami dengan kelembutan. Muliakan kami dengan takwa. Cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih yang berusaha Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis. Yang saya muliakan Datuk Pengerusi, para pegawai dan ahli-ahli jawatan kuasa Surau Al-Karamiyah, Taman Koperasi Polis Fasa 2. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, Muslimin Muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini dan seterusnya dapat kita saling bertatap muka membincangkan tajuk bersempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian, di antara perkara aksiomatis di dalam syariat Islam ini adalah kita dituntut untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya semua kita telah sepakat akan wajibnya kita cinta kepada Nabi. Bahkan cinta kepada Nabi merupakan salah satu daripada cabang iman dan merupakan konsekuensi daripada syahadat yang kita ucapkan. Justru itulah para ulama dia telah susun bab cinta Nabi ini dalam banyak kitab. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitab Sahih Muslim dia telah menyusun bab tentang wajibnya menyintai Nabi melebihi daripada cinta kita kepada isteri, suami, anak-anak, siapa saja, seluruh makhluk dan manusia. Bab ini dia terselit di tengah Kitabul Iman dalam kitab Sahih Muslim yang secara implisit mengisyaratkan bahawa di antara cabang iman adalah kita cinta Nabi lebih daripada kita cinta segala-gala je di muka bumi ini. Persoalan, kenapa kena cinta kepada Nabi? Nombor satu, ianya adalah tanda kesempurnaan iman. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi pernah beritahu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalau seorang itu tidak menjadikan aku lebih dia cinta daripada sesiapa pun di sekeliling dia. Lebih dia cinta daripada mak ayah dia, anak dia, cucu dia, segala-galanya. Dia mesti utamakan cinta kepada aku, kata Nabi. Itu yang pertama, hadis Muslim. Yang kedua, kita kena cinta dan rindu kepada Nabi sebab kita nak balas cinta Nabi pada kita. Nabi sayang kita lebih pada mak ayah kita sayang kita. Lebih. Sebab itu pernah satu peristiwa sahabat cerita, Nabi menyebut, "Wadittu anni qad ra'aitu ikhwanana
aku ni rindu sangat nak jumpa saudara mara aku. Sahabat pun menyampuk, ya Rasulullah, alasna bi ikhwanika. Apa kami ni bukan saudara mara, saudara mara ke ya Rasulullah? Kata Nabi, bal antum ashabi wa ikhwanuna allazina lam ya'tu ba'du wa ana faratuhum ala haudi. Kamu semua bukan saudara aku, kamu semua adalah sahabat aku. Yang dikatakan saudara mara yang aku rindu ini, dia akan datang selepas aku wafat nanti. Dan aku akan menanti mereka di telaga Haud ataupun di telaga Kausar. Sebab itu kita kena rindu pada Nabi. Cinta ni biasa, rindu ni atas lagi. Rindu ni dia dah sampai boleh mengalirkan air mata kerana terlampau teringat, ingatan tu kuat. Sebab itu Nabi sebut, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di. Antara umat yang paling sayang pada aku adalah umat yang hidup selepas aku. Mana sahabat kalau dia cinta Nabi, tak pelik. Sebab hari-hari tengok muka Nabi. Dia semayang dengan Nabi, dia jumpa Nabi mengajar apa semua. Tak pelik kalau dia cinta Nabi. Tapi orang yang lepas pada aku wafat, cinta pada aku itu pelik. Sehingga kata Nabi, mereka ni yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahli wa mali. Mereka begitu kepingin nak menengok aku walaupun terpaksa membayarnya dengan harta yang banyak atau menebus keluarganya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita sekarang nak tengok Nabi dah tak boleh lagi. Tapi antara cara kita nak menengok Nabi, hendaklah kita berziarah ke Madinah Al-Munawwarah, iaitu menziarahi makam baginda Nabi kita. Dan kita ziarah makam Nabi sama macam ziarah masa dia hidup. Tapi pergi Madinah bukan boleh naik bas. Bukan boleh naik dari Bastian Kelang. Tak boleh. Ada lagi Bastian Kelang? Tak ada lah dulu sebab Bastian Kelang. Oh, lupa. Bukan boleh naik bas. Kena naik kapal terbang. Mahal. Tiket. Tapi ada orang sanggup pergi. Itu Nabi sebut dia sanggup spend duit. Sanggup tinggal family. Lama sebab dia seronok duduk di Madinah Al-Munawwarah. Tahniahlah kepada tuan-tuan puan-puan yang duit pun tak adalah banyak. Tapi sanggup asingkan sikit demi nak pastikan kita dapat ziarah ke bumi Madinah menengok makam Nabi SAW. Maka jika kita sayang dan rindu kepada Nabi, kita kena doa kepada Allah supaya kita ni dapat selalu dekatlah dengan Nabi. Sebab kita ni di dunia tak pernah merasa secara fizikal dapat dekat dengan Nabi. Tak pernah dapat. Sahabat puas hati dapat. Tapi kita tak pernah merasa. Maka kita sayugialah selalu berdoa supaya di akhirat nanti dapatlah duduk sekali dengan Nabi. Kena doa. Kalau ditanya soalan, tuan-tuan, puan-puan, nak tak duduk dekat dengan Nabi di hari kiamat? Semua orang nak. Tapi adakah cara-caranya? Ada. Nanti saya akan terangkan. Dia kalau dapat duduk dengan Nabi ni, tuan-tuan, satu penghormatan. Bukan senang. Sebab kita ni setiap majlis dia ada protokol, dia ada susunan keutamaan. Kita tak boleh duduk suka-suka hati. Mesti orang yang paling dekat dengan VIP tu orang paling terhormat sekali. Kalau contoh kita dalam istana negara. Dalam istana negara, yang duduk atas singgasana Tuanku Agong dengan Pemansiri Agong. Selepas daripada Tuanku Agong, siapa yang duduk? Orang yang duduk selepas Tuanku Agong, itu orang paling kanan. Siapa yang duduk? Perdana Menteri? Tun? Tidak. Yang paling dekat dengan dia adalah penerima-penerima anugerah pahlawan, Seri Pahlawan Gagah Perkasa ataupun SP. Ini mungkin ramai yang bekas anggota di sini. SP ni pingat paling tinggi ni, mungkin adik-adik tak pernah dengar pingat ini. Ini pingat tanpa gelaran. Dia bintang darjah, tak ada gelaran Datuk, Tan Sri, Tun, tak ada apa. Dia punya bintang duduk di belakang, bukan di depan ada Datuk apa, tak ada. Dia duduk di belakang. Kami di Pahang, dulu kami punya timbalan CPO, timbalan Ketua Polis Negeri. Nama dia Datuk Abdul Razak bin Muhammad Yusof. Beli timbalan Ketua Polis Pahang, DCP lah, timbalan Suruhjaya Polis. Bagi tuan-tuan yang pernah dengar cerita dia, dia ni anggota unit 69 Komando Pasukan Gerak Khas di Ulu Kinta, Perak. Dialah satu-satunya penerima darjah kebesaran Seri Pahlawan Gagah Perkasa ataupun SP.
dalam bahasa Inggeris dipanggil the Grand Knight of Valo, yang masih aktif berkhidmat dengan PDRM ketika itu. Sebab biasanya penerima SP ni semua arwah belaka dah. Tak ada orang terima SP hidup, tak ada. Biasa meninggal malbat ke apa ke, masa dia meninggal terkorban tu dia dapat SP. Seri Pahlawan Gagah Perkasa ataupun SP ni adalah pangkat tertinggi antara 5 pangkat dalam darjah-darjah Gagah Perkasa dan merupakan darjah kesatria agung, kesatria agung yang penuh keberanian. Hanya dianugerahkan untuk rakyat Malaysia yang berjaya menunjukkan keberanian tertinggi dalam situasi luar biasa dan sangat berbahaya. Bawa motor menerak tak masuk. Spiderman, Superman tak masuk. Itu bukan berani. Bengong namanya. Dan dia adalah darjah ke-8 antara 10 darjah anugerah diraja Malaysia. Kalau dalam istana negara, kerusi dia duduk paling depan. Lebih depan daripada Tun yang pakai darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN ataupun darjah Seri Setia Mahkota SSM. Itu duduk belakang dia. Dia duduk paling depan. Dan darjah SP ni tiap-tiap bulan dapat duit. Dapat allowance khas RM2,000. Mana ada orang dapat bintang dapat duit? Datuk-datuk ada sini. Ada dapat allowance bulan-bulan? Mana ada ya? Tak ada. SP ada allowance RM2,000. Biasa kita dengar anggota polis tentera dapat PGB. Panglima Gagah Berani. Panglima Gagah Berani belum tinggi lagi. Panglima Gagah Berani ataupun the star of commander of valor, allowance-nya RM1,500. SP RM2,000. SP ini anugerah tertinggi sekali. Di dalam atau di antara yang paling kanan dalam senarai keutamaan anugerah persekutuan. Kalau susunan protokol dia, Tuanku Agong, lepas tu Seri Pahlawan Gagah Perkasa ataupun SP, lepas tu darjah yang maha utama kerabat diraja Malaysia, DKM, iaitu yang dapat bintang semasa pertabalan yang di-Pertuan Agong. Lepas pada tu darjah utama Seri Mahkota Negara, DMN. Ini biasanya kerabat-kerabat lah. Kemudian Seri Maharaja Mangkunegara SMN, kalau orang lelaki panggil Tun, kalau orang puan panggil Toh Puan, isterinya panggil Toh Puan. Lepas tu darjah Seri Setia Mahkota SSM, lelaki panggil Tun, isteri panggil Toh Puan. Lepas tu barulah Panglima Gagah Berani. Yang Datuk Seri, Datuk belakang, belakang sekali tu. PJK ke apa lagi sayuk lah kat pintu hujung. Apa maknanya di situ? Maknanya semakin dekat kita dengan orang besar itu, semakin tinggi kedudukan dan jasa kita. Maknanya orang, kalau dia nanti di hari kiamat, dapat duduk dekat Nabi, kedudukan dia tinggi. Kedudukan dia tinggi. Kalau orang lain, macam mana dia boleh dapat? Ini yang kita nak cerita malam ni. Penting tuan-tuan. Sebab itulah kita dengan orang besar-besar ni, kalau dapat duduk dengan dia, satu kebanggaan. Satu penghormatan untuk kita. Orang-orang yang kita sayang ni, kita suka kalau boleh nak duduk je dengan dia. Macam kita 4-5 hari ni menengok dalam media sosial, saudara-saudara kawan-kawan kita di Sabah, Sarawak, sempena dengan kembara Borneo, Borli Tuanku, semua nak dekat dengan Tuanku Agong, dengan Tuanku Raja Pemaisuri Agong. Dia punya keterujaan itu. Tapi tak semua dapat. Usaha tak semua dapat. Dan memanglah semua terharulah bila tengok Tuanku Agong pun menyemua duli, berhenti tepi jalan. Orang pun pelik, konvoi polis boleh berhenti. Pahangnya buat, negeri lain tak buat. Memang itu budaya kami di negeri Pahang. Itu tu biasa bagi kami. Tengah konvoi berhenti, itu biasa. Lepas itu masa mula-mula, Bawah Duli Tuanku Sultan Pahang berangkat ke mancanegara sebagai Seri Paduka Bangla yang Pertuan Agong ke-16. Ketika itu kita tengok ramai orang yang tak kenal atau orang luar daripada negeri Pahang pelik menengok Tuanku Agong punya cara. Tuan-tuan ingat tak masa tu zaman tu zaman Tun Mahathir jadi Perdana Menteri. Jadi tiap-tiap hari Rabu Tuanku akan berangkat dari Istana Negara pergi ke Putrajaya untuk berjumpa Tun Mahathir. Terbalik. Sepatutnya Perdana Menteri kena lapor sebelum surat kabinet. Tuanku Agong sebab Perdana Menteri Tun Mahathir ni orang tua. Sama ayah. Jadi dia kena pergi jumpa. Itu orang dah pelik dah. Lain macam ni Agong kali ni. Lain macam. Bila dia berangkat tiap hari Rabu pergi ke Putrajaya, dalam perjalanan ada aksiden. Masa tu kan?
tuanku berhenti. Orang Kuala Lumpur heran. Oi, raja berhenti. Tengok orang accident apa semua. Bagi kurnia sikit. Mana panggil ambulans, suruh polis escort buat hospital. Setiap kali keluar ada accident. Lailah jadi macam setiap air Rabu ada accident pula. Dah setiap air Rabu macam orang kata jaga-jaga dah sampai dah. Okey. Oh, agaklah tak tahu. Agak bukan kata tidak. Tuan-tuan kena ingat, konvoi ni bagi kita yang bekas anggota, konvoi ni dia ada protokol. Entourage ni dia bukannya macam kita berjalan balik kampung, tidak. Dia ada protokol, ada SOP, SOP. Kalau konvoi dia ada SOP ikut STGO 2003, Special Types General Order. Dia ada kereta lead, ada rider, ada prestige, ada backup, ada kereta sweep, ada yang tukang sapu, dia buka jalan. Dia ada protokol itu. Sekali jalan tak boleh break. Tak boleh break. Tapi kita tengok dalam media sosial, jalan sikit patut setengah jam jadi 5 jam, kejap berhenti, patut tak boleh berhenti. Tapi kenapa berhenti? Sebab kesalingan. Dan ini yang diamalkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tuan-tuan pernah baca dalam Quran surah An-Naml, Allah Ta'ala menyebut, hatta iza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ingat ketika Sulaiman, Nabi Sulaiman, dia dengan rombongannya sedang berjalan, tiba ada semut. Dia telah beritahu pada semut-semut yang lain, wahai semut-semut sekalian, berhenti melintas. Bos besar nak lalu, kita ni kecil, dia bukan nampak. Sekarang dia lenyeknya kita jadi semut penyet pula sekarang. Orang biasa ayam penyet, ni semut penyet. Jadi kita kadar kedirilah, duduk diam-diam. Percakapan itu didengari oleh Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman memberhentikan kenderaannya. Sehingga rider-rider jadi terperanjat. Apa pula berhenti mengejut ni? Tuanku titah. Apa hal? Semut nak melintas. Cis, ingatkan gajah nak lalu. Apa erti di situ? Kesalingan. Baik itu menjadi iktibarlah kepada kita. Sebenarnya, apabila kebodohan tuanku pergi ke Sabah Sarawak ini, banyak memberi pelajaran pada kita yang belagak-belagak ini. Kadang kita menengok di Malaysia, selebriti tiap kira lah penceramah pun ada angin juga. Tak nak jumpa orang, tak nak selfie dengan orang, habis ceramah lari, pintu belakang sedar-sedar hilang. Macam-macam pe'eh ada. Belajar daripada orang besar, daripada awak lagi, boleh layan lagi orang kampung. Salam, tanya khabar, sihat, makan ke belum. Suka orang tu bila kita ambil tahu hal dia. Dan Nabi pun pesan, kata Auf bin Malik, khiyaru a'immatikumul ladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Pemimpin paling baik di kalangan kamu adalah kamu sayang pada mereka dan dia pun sayang pada kamu. Kamu mendoakan kepada mereka dan mereka pun mendoakan pada kamu. Wa syiraru a'immatikumul ladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'aunahum wa yal'anunakum. Dan pemimpin yang paling buruk sekali adalah pemimpin yang kamu menyampah tengok muka dia dan dia pun menyampah tengok muka kamu. Dan kamu pula melaknat menghentam dia siang malam dan dia pun melaknat dan menghentam kamu siang malam. Hadis riwayat Muslim. Jadi kepada keboh duli tuanku kita titipkan pantun. Ambil tali panjangan 7, kapal dagang tengah laut. Tuanku laksana tali yang teguh, hamba rakyat tumpang berpaut. Raja Pahang, raja berdaulat, mengambil berat hati rakyat. Mendapat sanjungan rakyat jelata, raja dan rakyat berpisah tiada. Subuh merendam pohon kelapa, rumpun selasih tumbuh melata. Raja dan rakyat berpisah tiada, jadi pedoman sepanjang usia. Mewakili rakyat di wilayah Sabah dan Sarawak, kita panjangkan juga pantun. Sabah Sarawak jadi berseri, jasa tuanku bijak bistari, junjung kasih daun keladi, kalau sudi berangkatlah lagi. Sedih menengok orang ayat buat video menangis-nangis dalam hujan, buat pula video klip.
Mereka lagu spring, awak keluar suka, macam-macam lah. Bagi kita yang duduk sini ni, kita dah biasa. Tapi saudara-saudara kita di sana, itulah julung-julung kali dapat melengok pemimpin tertinggi negara di depan mata. Apa yang saya nak bawakan adalah perasaan kita kalau dapat bersama dengan orang yang kita kenal selama ini, dapat di depan mata. Ha, itu perasaannya. Nabi Nesok, kita kenal dia, kita di dunia ni kita sebut nama dia, cinta dia, sayang dia, kita pertahankan dia. Tiba-tiba kita nampak dia di akhirat, macam mana keteujaan kita nak pergi kepada Nabi tu tadi. Macam orang di Sabah kan, teruja, oh nak bergambar. Yalah, dia orang tak reti beradat, orang kampung kan. Jadi dia panggil tu cara dia je lah. Gong, gambar gong, gong, gambar gong. Terima kasih gong, salam gong. Itu cara dia. Cara dia. Kita orang dah biasa lain. Oh. Jadi kita esok kita, ya Rasulullah. Contohlah, contoh begitu. Eh tuan-tuan, kebersamaan dengan Nabi di akhirat sangat mustahak. Sebab itu para sahabat, mereka pun tak confident boleh duduk dengan Nabi di hari akhirat. Walaupun di dunia ni dia siang malam duduk dengan Nabi. Ada satu riwayat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, dia cerita, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu biwudu'i wa hajatihi. Aku pernah tidur di rumah Nabi untuk berkhidmat Nabi beribadat. Jadi Nabi malam nak qiyamulail. Zaman itu tak ada air pipe, kena pergi ambil air, curahkan untuk Nabi ambil wuduk. Jadi dia pun khidmatlah, segala keperluan Nabi dia sediakan. Lepas dia dah habis buat khidmat, faqala li, Nabi pun bersabda kepada aku, sal. Nabi kata, Rabi'ah, minta sekarang. Minta. Apa hajat, minta sekarang. Fakultu la syai. Katanya, saya tak ada minta apa-apa ya Rasulullah, saya ikhlas. Saya datang nak berbakti kepada Tuhan saja, mengambil barakah. Kata Nabi, sal. Minta, jangan tak minta. Dia kata, saya ikhlas ya Rasul. Nabi ulang kali ketiga, sal, minta. Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, kalau saya boleh minta, malam ni saya nak minta satu saja ya Rasul. Tolonglah bagi peluang saya dapat duduk dekat dengan Tuhan di surga nanti. Itu permintaan saya ya Rasulullah. Nabi diam. Nabi tanya, au ghairu zalika? Ada lagi permintaan lain? Qultu huwa zaka. Itu saja ya Rasul. Tak adalah nikmat yang paling hebat melainkan saya bersama dengan Tuhan di akhirat, khususnya di surga nanti. Apa jawab Nabi? Fa'a'inni ala nafsika bikasrati sujud. Secara kias Nabi menyebut, tolonglah dirimu sendiri dengan banyak sujud. Maknanya minta dengan toke surga. Allah. Surga bukan ana punya. Ana tak boleh jamin ini, duduk dengan ana tak boleh jamin. So minta dengan owner surga, dengan Allah, banyakkan sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Cuma malam ni saya ingin berkongsi ada beberapa amalan. Saya mengambil daripada kitab Murafaqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Ini satu kitab yang baik. Kalau dapat diajar di masjid surau memang bagus. Tulisan Dr. Mahran Mahir Usman rahimahullah. Dia menulis ada beberapa amalan yang kalau kita boleh amalkan, InsyaAllah kita duduk dekat dengan Nabi di surga nanti. Dekat sekali dengan Nabi. Amalan-amalannya mudahlah. Banyak amalan, tapi malam ni kita cerita mana hak mudah-mudah sajalah, akan susah-susah tak terbuat pula dari kita. Apakah amalan-amalannya? Senang-senang saja. Nombor satu. Dalam satu hadis Nabi pernah sebut, kata Jabir, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Orang yang paling saya cinta dan orang yang paling dekat dengan saya hari kiamat nanti adalah orang yang paling elok perangai, kata Nabi. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang kelakuannya mulia. Baik. Hadirin hadirat sekalian, membicarakan tentang akhlak, perlu diingat. Akhlak ni ada dua. Satu akhlak Nabi, satu lagi akhlak Abu Jahal. Abu Jahal pun ada akhlak. Akhlak ni benda apa? Benda baik. Kasih sayang. Itu akhlak.
Abu Jahal pun ada sayang dia pada anak dia, pada cucu dia, pada isteri dia. Nabi sayang anak, Abu Jahal pun sayang anak. Nabi sayang menantang, Abu Jahal pun sayang menantang. Cuma Abu Jahal ni tak sayang Nabi je. Ertinya, benda baik ini, dua-dua buat baik. Tapi yang membezakan adalah akhlak Nabi kepada semua makhluk. Macam Abu Jahal, Abu Lahab, dia sayang pada harta dia, sayang keluarga dia. Tapi dia tak lebarkan sayang dia tu pada Islam, pada umat Islam, pada Nabi kita. Nabi kita sayang mana ada batas. Dia sayang musuh, sayang sahabat of course lah. Sayang isteri, sayang cucu, sayang anak. Sayang semua. Mana ada satu benda yang dia tak sayang. Ertinya itu yang membezakan. Sebab itu bila membicarakan akhlak, perlu diingat, rakan-rakan kita yang non-Muslim pun berakhlak. Bahkan kalau kita tengok ada kawan-kawan kita yang non-Muslim lebih baik daripada orang kita. Ada lebih baik. Jadi orang bukan Islam pun berakhlak. Orang Islam pun berakhlak. Sebab akhlak ataupun benda buat benda baik ni, kalau kita kaji dari segi global. Kadang orang putih kan, kita tengok dia duduk di hutan berbulan-bulan. Dia korbankan diri dia untuk nak menengok, untuk menyelamatkan alam sekitar. Ada yang kerjanya sungai tersumbat, dia terjun ramai-ramai, dia bersihkan sungai tu. Orang kita bila lantaklah, tunggu di BKL lah, tak ada pasal aku nak bersihkannya. Dia orang lain macam. Apa sebab? Sebab metaphysical innate disposition dia panggil, ataupun natural predisposition, maknanya natural nature. Semua manusia ada. Semua manusia ada. Awalnya. Rasa belum lagi dah. Ni waktu-waktu tengah lu. Belum lagi, belum lagi. Contoh. Mengapakah akan ada satu perasaan hadir dalam diri kita bila kita tengok orang buat tak senonoh? Kenapa? Kita rasa tak suka. Contoh orang tu nak masuk sempang tak bagi signal. Tuan-tuan marah tak? Bengong orang ni kata. Kita marah. Bengong sungguh. Kita keras menunggu nak keluar sempang. Dia daripada jauh. Ingatkan dia nak straight. Rupa ingat kau nak tak bagi signal. Sumpah dia kita. Kenapa kita akan jadi satu perasaan tak selesa kalau melengok orang tak reti bahasa? Itu yang dia panggil natural nature. Orang bukan Islam pun ada perasaan itu. Yang ini saya akan terangkan lebih lanjut kemudian, kerana kita nak memberi laluan dulu kepada azan isyak yang akan berkumandang selepas ini. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung ceramah sempena sambutan Maulidur Rasul pada malam ini. Kami mohon izin daripada jemaah untuk kita anjakkan sikit pelaksanaan solat isyak berjemaah untuk memberi peluang pada saya menghabiskan ceramah pada tajuk ini. Kita membincangkan sempena maulid ini beberapa amalan supaya kita ini dapatlah menjadi peneman dan pendamping Nabi di surga nanti. Itu amalan-amalannya. Yang kita sebutkan yang pertama, Nabi menyebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi daripada Jabir, orang yang akan dekat dengan dia pada hari kiamat adalah ahasinakum akhlaqan. Orang yang paling berjurus sekali perangai. Paling elok sekali. Cuma kita nak membezakan. Sebab ada orang tanya. Rakan-rakan kita yang non-Muslim pun, mereka pun perangai berjurus juga. Apa beza dengan kita orang Islam yang perangai molek ini? Baik. Kita tak nafikan perangai molek ini natural. Satu benda seluruh manusia ada sifat baik ini. Bagai contoh, kita pun disebabkan manusia ada natural nature, basic moral, basic value. Kita akan jadi tak suka tengok orang pengotor misalnya. Atau kita tengok orang kukunya, kuku kaki panjang hitam. Tengok masa rukuk, Allah panjang kuku. Boleh kayuh perahu, panjang betul. Orang gigi tak gosok, kita tak suka. Orang ketiak tak pakai deodorant ke apa, tak pakai hipkah. Kalau bagi orang kampung pakai hipkah. Ataupun orang cakap telefon macam kampung ni dia seorang ada telefon lah. Macam-macam. Adakah orang jenis cakap telefon satu restoran dengar dia bercakap? Kita tahu benda-benda immoral things ini walaupun kita tak perlu belajar. Sebab dia ada dalam diri kita. Bahkan
bagi orang bukan Islam ataupun orang atheist atau free thinker, orang yang tak ada agama, kenapa walaupun dia tu tak ada agama, tak ada iman, tapi dia rasa perlu untuk beri derma pada orang memerlukan? Kenapa dia rasa perlu untuk tolong orang susah? Kenapa perlu untuk bantu orang miskin? Sebab ini adalah natural disposition kita sebagai manusia, as human. Jadi apa beza dengan akhlak Nabi? Baik, beza dengan akhlak yang Nabi nak sebut. Betul Nabi sebut, utam mimma makarimal akhlak. Aku datang nak mencomekkan lagi akhlak kamu. Apa beza dia? Bezanya adalah standard of judgment. Kita punya penilaian akhlak kita, segala tindak tanduk kita, kita letakkan penilainya, jurinya adalah Allah. Bukan netizen. Bukan subscriber. Bukan pada like. Kita letak ni, dia yang menilai. Bila kita jadi begitu, keikhlasan lebih kuat lagi. Contoh sedekah, akan lebih rasa nak, tak nak show off sangat berbanding kita tunjuk. Sebab kita, standard judgment kita, Allah. Allah dia tahu perbuatan kita sama ada yang terbuka atau disembunyikan. Tapi kalau ada sedikit dalam jiwa nak standard of judgment itu, nak netizen beri like. Kan sekarang ni ramai orang ketagih nak dapat like. Dia tidak tagih dadah. Dia ketagih dengan social currency. Social currency ni adalah benda-benda dalam medsos. Like, share, subscribe, follow. Dia ketagih benda ini. Baik itu jangan ketagihan benda ni. Kadang saya tengok penceramah ustaz pun ketagih juga benda-benda macam tu. Awak ustaz ketagih ke like? Tak boleh. Lantaklah orang like tak like, kita ngajar je. Peduli apa? Takkan nak ngajar tengok orang like. Kadang sebelum ceramah kempen, jangan lupa ya, tag 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 tag, share share share, like. Lagi tak cukup 100. Ingat ni bandar ke? Awak nak jual barang bandar bolehlah buat begitu. Kita cukup 100 view kita akan mula. Okey, jangan lupa tag 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 tag, share. Apa bendalah nak mengajar kita begitu? Ni contoh, bukan marah orang sini, tidak. Jangan ketagih sangat. Macam tuan-tuan tadi datang surau, datang sebelum maghrib ambil gambar, ceng, masuk Facebook. Malam ni dengar ceramah orang dari Kuantan, mudah-mudahan ada manfaat, send. Daripada pukul 7:30 kita send. Sambil dengar ceramah belik-belik, hai, tak ada like. Hah, sudah 8:30, sejam, takkan seorang pun tak ada like. Aku friend ada 500. Sudah ke lain? Tak elok. Dia dah risau. Lain tak elok ke? Tak apalah, tunggu 8:45 sekejap lagi. Buka, tak ada lagi like. Like sendirilah. Dapatlah satu like. By you. Like by you. Teruk tunggulah ketagih. Janganlah kita akhlak ni, kita buat baik, standard of judgment kita, dia. Itu yang bezakan. Kemudian akhlak kita ni banding dengan rakan-rakan kita yang non-Muslim, kita buat baik ni ada rujukan, iaitu rujukan akhlak kita Quran dengan Sunnah. Maknanya kita bukan buat baik kerana dia natural, sebab kita mengaji bab tu. Kita belajar, oh naklah sabar, jadi kita sabar. Sabar tu dalil bla 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 bla. Oh naklah zuhud, oh zuhud, aku pun belajar zuhud, kita pun try zuhud. Ada rujukan, kita bukannya tiba-tiba muncul, tidak. Dan kita, akhlak kita orang Islam ini, matlamat akhir akhlak kita ini adalah Allah. Itu paling mustahak. Maknanya setiap perbuatan baik kita, dia punya end result dia, nak dapat redha Allah, nak dapat pengampunan Allah, nak dapat rahmat Allah. Maknanya kita buat baik akhlak, tolong orang OKU melintas jalan. Niat kita nak suruh Allah redha kita. Nak suruh Allah ampun kalau aku kau ada dosa zaman jahiliah. Nak suruh Allah rahmatkanlah aku, beri kasih sayang, jagalah anak-anak cucu aku di rumah. Itu je dia punya matlamat dia, semua Allah, Allah, Allah. Dari Allah kepada Allah. Itu akhlak. Yang ini yang Nabi nak bawa. Saya ambil contoh. Ini sekarang banyak berlaku di kalangan kita ustaz-ustaz muda. Tak malah banyak contoh ustaz muda. Sebab kalau tak dibetulkan esok susah. Kerja nak berdebat siang malam. Ini apa hal ni? Nak berdebat je kerja. Jangan. Ajak orang berdebat dengan orang yang tak berapa nak boleh berdebat, boleh mengundang masalah. Kadang kita, ini ajaran tak betul. Saya cabar dia untuk berdebat pukul 8 malam esok. Kita dengan orang, cabar biar hak sama taraf.
Jangan, kalau katalah kita tak suka, contoh, kita tak suka tarikat, tak suka tasawuf, tak suka tarikat sekian-sekian. Jangan cabar anak murid dia. Cabar Tok Guru, baru kufu. Oh, cabar anak murid buat apa? Anak murid dia tu memanglah cakap tak senonoh sebab WIP, work in progress. Dalam proses tu jenis belajar tak habis. Jenis belajar silat baru berlebat. Baru belajar bunga silat kahwin. Dia belum belajar buah lagi. Memanglah ada aksen sikit, kita pun masa muda belajar silat baru belajar berlebat ajak tumbuk dah kan. Memang itu biasalah dulu. Ha, bila dah mandi minyak, mandi bunga, mandi bunga nak kahwin, mandi limau, mandi limau. Mandi limau, mandi, eh sekarang ni tak ada silat kan, dah tak ada mandi minyak, celup tangan dalam kawah, tak ada lah, penakut semua budak-budak sekarang. Mandi minyak, main kerih, ha, barulah kita zuhud sikit, barulah tawaduk. Masa mula-mula belajar, baru exercise, baru ajak tumbuk dah. Jadi dengan orang macam ni, jangan ajak berdebat. Orang tu WIP, work in progress. Tapi tinggalkanlah, Nabi pesan, Mazalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi ila utul jadal. Tidaklah sesuatu kaum dia jadi sesat padahal sebelumnya dia ni bagus sangat ada hidayat, kecuali bila dia dah mula dilanda perangai suka berdebat. Summa qaraa, kemudian Nabi membacakan satu kata-kata satu ayat, ma darabuhu laka illa jadalan. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu melainkan dengan maksud nak membantah sahaja. Ini hadis riwayat Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Orang kalau beria nak berdebat ni, Allah Ta'ala tak suka, benci. Kita cerita pasal akhlak, awak tak sedar bahawa kelahi siang malam tu tak berakhlak. Dalam satu riwayat kata Aisyah, Nabi menyebut abghadur rijali ilallahi al-aladdul khasim. Orang yang paling dibenci oleh Allah, orang yang paling keras ketika berdebat. Keras sangat. Nak menang, bukan nak mencari kebenaran. Keras sangat. Ini hadis Bukhari Muslim. Kata ulama dalam kitab Subulus Salam, yang dimaksudkan al-alad tu maknanya ladidiyul wadi, lembah yang keras kelentung, keras kering, kering kontang, mana tak ada apa, keras sangat. Jangan keras sangat. Kenapakah Nabi mengumpamakan kalau kita ni kalau banyak sangat berdebat boleh jadi sesat? Pertama sekali, berdebat-berdebat ni dia menyebabkan hati jadi keras. Menyebabkan cahaya hidayah redup ataupun tak dapat sampai pada kita. Kata Malik, al-mira'u fil ilmi yuqassil quluba wa yuwarrisud dagha'il. Berdebat dalam ilmu boleh menyebabkan hati jadi keras dan mewariskan dendam dalam hati. Itu masalah debat. Bincang lain. Bincang, mesyuarat, berdiskusi lain. Forum lain. Debat ni dia sakit hati tu ada. Bila kalau hujah lah sakit hati. Macam-macam lagi. Itu yang pertama. Elakkan. Kita orang jaga akhlak, jagalah benda itu. Yang kedua, berdebat ni boleh menjadikan sebab Allah turunkan keburukan pada kita. Kata sebahagian ulama, idza aradallahu bi 'abdin syarra aghliqa 'anhu babal 'amal wa futiha lahu babal jidal. Kalau seorang itu Allah jadikan dia keburukan, maka apa Tuhan buat? Pertama, Allah tutup pintu dia nak beramal, dan yang kedua, Allah buka pintu dia gemar berdebat. Beramal tidak, berdebat je kerja. Tuan-tuan biasa tak jumpa dengan geng-geng gini? Biasa. Geng-geng yang mana? Geng-geng yang marah ketika masjid tak bagi orang masuk. Tapi time masjid dah buka, haram datang, tidak? Time kita tak bagi dia masuk, oh macam-macam lah dia kata, oh, ini semua Illuminati, ini Freemason, WHO, IMF, Rothschild, Benedictine Order. Apa lagi? Cristiano Ronaldo. Macam-macam dia sebut, kita pun jadi tak faham. Imam bengong apa gitu. Imam kroni. Nyalah kesemayang masa tu boleh 50 orang je. Kita pun pening juga nak panggil siapa. Dia pun bantailah kita siang malam. Orang kata ni daripada pergaduhan tak boleh pergi ke masjid tu bermula dengan isu tak boleh pergi masjid. Melerik-lerik sampai isu vaksin, melerik-lerik sampai bumi rata lah, bumi lepeh dan macam-macam.
Oh, tambah pula lagi, oh ini one world government, one world military, one world currency. La ilaha illallah. Yang cakap tu datang semayang budak. Ini yang tak betul. Orang kalau makin banyak ilmu, makin beramal, oh ini kita tabik spring. Ini ilmu banyak. Oh, dia kata ini kita sekarang ni Dajjal ni Amerika sekarang. Oh, sebagaimana disebutkan teori-teori daripada the new world order. Dia borok kedai kopi sambil seokok ya. Oh, main subuh pukul 10. Macam mana? Macam mana nak dengar? Orang ilmu makin jadikan beramal. Bukannya makin menjadikan jauh pada amal. Ah, tapi sebab tadi disebutkan Allah kalau nak jahanamkan satu orang, dia tutup pintu amal, dia buka pintu berdebat. Kerjanya berjidal je kerja kita. Saya pun heran juga geng-geng ni. Kepada geng-geng orang muda-muda ni, saya nasihatkan, sudahlah kita menerima teori-teori sampah internet ni yang dihasilkan oleh Mat Saleh yang datang pada mana, kita pun tak tahu. Memang beberapa orang Mat Saleh Amerika yang bengak-bengak ini, dia memang sebarkan fitnah dalam teori-teori konspirasi. Bukunya banyak, semua tuan-tuan boleh cari di perpustakaan. H.G. Wells, dia pernah buat buku The New World Order tahun 1940. Gary Allen pernah buat buku tentang Rockefeller, Campaigning for the New World Order tahun 1974. Buku Say No to the New World Order tahun 1987. Pat Robertson pernah tulis buku The New World Order tahun 1991. Ingat, semua buku teori konspirasi bukan ditulis oleh ulama. Semua ditulis oleh Mat Saleh. Profesor John Robinson, dia buat Proof of Conspiracy. Apalagi The Secret Powers Behind Revolution. Buku Israel, Our Duty, Our Dilemma. Banyaklah kalau nak cerita. Semuanya orang putih. Tuan-tuan, awak dalam menengok cerita Mat Kilau, dengar ceramah mereka. Orang dah beritahu orang putih tu menipu. Percaya lagi pada orang putih sama sekarang. La ilaha illallah. Buat penat melengok Mat Kilau. Buka je lah tanjak tu. Percaya lagi ke orang putih menipu. La ilaha illallah. Macam-macam dia tipu kita. Dia tak nak kita datang ke masjid. Orang ni tu ilaih. Orang kalau makin banyak ilmu, makin beramal. Bukan makin menyampah ke masjid. Orang ni Tok Imam semua dajjal. La ilaha illallah. Siapa yang tak dajjal? Oh, kita ni sekarang dikuasai oleh mereka. Cakap macam tak ada Tuhan. Cakap macam hidup tak ada agama. Tuan-tuan sekalian, dunia ni memang semua bangsa boleh dibenarkan bercita-cita untuk mendominasi dunia. Amerika ke, China ke, Rusia ke, silakan. Tak ada siapa pun yang menghalang. Tetapi tak ada siapa pun berjaya setakat ini. Tak ada orang. Genghis Khan pernah cuba. Alexander the Great pernah cuba. Napoleon Bonaparte pernah cuba. Hitler pernah cuba. Amerika pun sedang mencuba. Tapi adakah mereka berjaya? Adakah hanya kerana Amerika ada hasrat nak mewujudkan sebuah new world order, lalu kita terus menganggap mereka ni mampu menguasai dunia? Hello, belajar sejarah. Apa yang buat kita percaya Amerika boleh kuasai dunia? Perang Korea tahun 1950 pun dia kalah. Perang Vietnam tahun 64 sampai 75 pun dia kalah. Lagi mau sembang kuasai dunia. Cerita Rambo boleh lah. Itu filem. La ilaha illallah. Ada pula percaya. Tak, kalau percaya datang masjid insaf baca mak surat tak apa. Tak segi semayang juga. Hentikanlah berdebat siang malam. Orang beramal. Bukan nak banyak maklumat. Oh, kalau sembang. Jangan. Sampah. Hati-hati. Hati-hati. Pegang saya menasihatkan tadi. Apa juga ilmu, mesti merangsang beramal. Kalau ilmu banyak, tak pergi masjid, tak beramal, semain subuh pukul 8, tak bayar. Something wrong. Itu yang kedua. Yang ketiga, berdebat ni, dia menimbulkan pemusuhan. Padahal kita ni semua saudara semua. Semua kita sama orang Islam. Jadi bahasa mudahnya, kalau kita nak jaga akhlak, tinggalkanlah. Man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fil jannah. Nabi sebut siapa yang meninggalkan berdebat dan dia berada dalam kebatilan, tapi dia tinggalkan berdebat, Allah bangunkan untuk dia sebuah rumah di pinggir surga. Tetapi man tarakal mira'a wa huwa muhikkun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah.
Siapa yang meninggalkan berdebat walaupun dia berada di atas kebenaran, tapi dia tinggalkan debat kerana nak jaga silaturahim, maka untuk orang ini akan dibinakan sebuah rumah di tempat tertinggi dalam syurga. Kita duduk tempat tinggi ini prestij. Bahkan dalam syurga siapa ada rumah, terror lah. Sebab dalam syurga semua duduk dalam rumah yang disediakan, apartmen yang dah dibuat. Tapi ada istana-istana yang dah sedia ada. Untuk orang yang tinggalkan berdebat, dia boleh buat rumah sendiri, special. Maknanya kalau nanti tuan-tuan masuk syurga bersembang dengan geng-geng ni, entah syurga mana? Syurga Khuldi. Oh, Khuldi. Belah mana duduk? Lorong mana? Saya tak ada lorong, saya ada rumah. Wah, ada rumah. Kan exchange jawapan begitu. Umpama kita sekarang lah, selalu pergi Mekah buat umrah. Sampai orang lain bertanya, ente pergi Mekah, kalau pakej tidur hotel mana? Kita berjawab, saya tak tidur hotel, saya ada rumah kat Kak Kiah. Kan lain? Dia tu lain. Oh, ada rumah kat Mekah. Lain, dia. Ataupun saya selalu daripada Kuantan pergi Kuala Lumpur. Ustaz kerap pergi Kuala Lumpur. Ataupun tuan kerap pergi Kuala Lumpur. Selalu Kuala Lumpur duduk hotel mana mudah? Saya tak duduk Kuala Lumpur. Saya ada rumah dekat Jalan Conley. Kan lain. Dah lah rumah Kuala Lumpur kat Jalan Conley pula tu. Dekat dengan Banyan tu. Mabla. Orang akan, gitu. Dia ada rumah di Kuala Lumpur. Kerap pergi ke London. Kerap pergi ke London duduk hotel mana? Saya tak ada hotel, saya ada rumah dekat dengan Bayswater. Ada rumah dekat London. Exchange dia tu lain. Jadi kita esok duduk syurga, orang lain semua duduk bilik disediakan. Kita ente duduk mana? Duduk blok mana? Tak ada, saya ada rumah. Kat tepi jaga tu rumah saya. Macam mana awak boleh dapat rumah? Saya lu hari-hari orang telefon ajak berdebat. Saya tak berani, saya tak pergi. Saya dapat rumah. Tak berani, ingatkan sebab insaf. Dan rumah untuk orang tinggalkan berdebat ni walaupun dia benar, Nabi sebut a'la, di tempat yang paling tinggi. Tuan-tuan, kita kat Kuala Lumpur ni, kalau tempat tinggi biasanya VIP. Kita duduk atas darat ni. Orang kaya-kaya have duduk tempat Bukit Bukau semua. Damansara Height, Bangsa Hill Park, UK Height, Kenny Hill, Bukit Tungku, Star Hill. Orang tinggi-tinggi semua, besar-besar. Istana-istana raja semua atas bukit. Istana negara kan tinggi, nampak semua. Itu nature VIP. Jadi untuk kita ni esok, kalau kita tinggalkan berdebat, rumah kita di syurga, tempat tinggi. Nampak ahli syurga lain pun heran. Dah lah ada rumah, tinggi pula tu. Rumah siapa tu ya? Apa amalan dia? Ulama' besar ke? Dah. Dia dulu kaki berdebat, dia insah. Besar rumah dia. Bagus dia ni. Sebab itu ulama' sebut, kita kena ada mengalah. Mengalah ini bahasa Jawa. Nga itu dalam bahasa Jawa maknanya menuju. Kalau orang Jawa cakap pergi ke hutan, dia panggil nga las. Kalau pergi ke atas, ngawan. Kalau ngalah itu nuju Gusti Allah. Jadi orang ajak berdebat, ajak bergaduh, ajak bertumbuk. Kita bukan kalah, kita mengalah. Minta maaf bang, saya tak nak. Saya mengalah. Kenapa awak tak berani dengan saya? Bukan. Saya nak cari redha Allah. Ini akhlak. Itu nak faham mudah. Itu akhlak. Saya sebab end result Allah. Tak bang, saya hormat abang punya ilmu. Abang pun tak betul ilmu tu, tapi saya malas nak kelahi, kata. Sebab saya nak jaga silaturahim jangka panjang. Lepas tu saya nak cari redha Allah. Ini contoh kita akhlak tu tadi. Mana bukan dengan manusia itu yang mustahak. Allah tu mustahak. Baitu Imam Syafi'i dia pesan pada kita, majadilni akilun illa ghalabatu wa majadilni jahilun illa ghalabani. Aku kata Imam Syafi'i, kalau orang ajak berdebat aku tengok, kalau orang cerdik aku layan. Kalau orang tu cerdik aku layan, sebab insya-Allah boleh berbahas dengan baik. Tapi wa majadilni jahilun illa ghalabani. Tapi kalau aku berdebat dengan orang bodoh, ngaku aku sekali jadi bodoh juga, kata. Tak payah layanlah, tak penat gitu. Jadi ini satu akhlak kita yang penting mencari redha Allah. Ngalah. Satu lagi akhlak yang saya nak kongsikan pada malam ini, ini juga dah semakin pupus kalau kita tengok sekarang, iaitu akhlak kita mengenang budi baik orang. Ni pun dah semakin pupus, tak patut jadi begitu. Baik tu Nabi dia pernah tanya,
kepada sahabat-sahabat, siapa orang yang paling bersyukur sekali dalam dunia? Orang paling bersyukur saya siapa? Yang paling syukur. Kata Ash'as bin Qais, ketika Nabi tanya, sahabat jawab itu, jawab ini. Kata Nabi, inna ashkaran nasi lillahi tabaraka wa ta'ala ashkuruhum linnasi. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling pandai berterima kasih kepada budi orang. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Syaibah. Ini juga sudah semakin pupuh. Sedangkan orang berbudi, kita kena berbahasa. Saya misalnya malam ni surau berbudi pada saya, menyediakan air, gaw ada, kaktus ada. Teh tak ada teh. Kalau ada teh, alhamdulillah. Kejap lagi. Kali hantar sungguh kan. Jadi, saya kena ucap terima kasih kepada Bilal Siak yang menyediakan. Walaupun rezeki ni dari Allah, tapi saya kena akui tanpa mereka air ni tak sampai. Jadi, saya kena terima kasih. Dan inilah orang yang paling syukur sekali, kata Nabi. Ramai sekarang, nikmat dia syukur Allah je. Dia lupa yang membawa nikmat itu. Tak boleh begitu. Kita kena terima kasih kepada orang yang menyampaikan nikmat. Sebagai contoh, kita jadi orang sekarang. Siapa menyebabkan kita wujud? Memang Allah. Tapi perantaraannya, mak bapak. Buat baiklah mak bapak. Begitu maksudnya. Kita jadi pandai membaca, menulis macam-macam. Macam mana boleh? Memang ilmu itu dari Allah. Siapa yang mengajar? A, B, C, 1, 2, 3, 4, alif, beta. Guru. Hormatlah kepada guru. Dan begitulah seterusnya. Ini dah semakin hilang. Dia rasa dia hubungan baik dengan Allah, hebat, ibadat banyak, dia lupa nak buat baik dengan orang. Tak boleh. Kita membalas budi ni berterima kasih kepada orang yang buat baik kepada kita, itu termasuk bentuk syukur kepada Allah. Sebab tanpa terima kasih, sama macam kita tak syukur. Kalau kita tengok, pertama sekali ulama' ajar, kalau kita dapat nikmat, nombor satu, kita kena balas dengan ucapan. Jangan main ambil je, tak ada nak terima kasih. Dan bukan setakat ucap thank you, ucap makasih, bukan itu. Tapi kita doakan. Ini Nabi ajar, akhlak Nabi. Nabi ajar kalau orang beri kita, ucapkan jazakallahu khaira. Itu Nabi ajar, bukan syukran, syukran itu biasa. Terima kasih. Tapi jazakallah, moga Allah membalasmu dengan balasan kebaikan. Nabi pernah pesan kepada Usamah bin Zaid, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira faqad ablagha fis sana'i. Siapa yang dapat satu nikmat kebaikan dari seseorang dan diucapkan kepada orang itu jazakallahu khaira, maka dia telah sampai kepada darjat berterima kasih kepada orang yang memberi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi nombor satu, ni akhlak Nabi ajar. Orang bagi benda, jazakallah. Jazakallah. Berlatihlah lepas ni sekarang. Kok payah nak menyebut. Berlatihlah jazakallah. Lagu Korea boleh pula apa. Takkanlah jazakallah tak boleh apa. Lagu Korea elok dengan apa. Yang kedua, ugama ajar. Orang beri kita sesuatu, balas balik. Kena balas balik. Man utiya ilaihi ma'rufun falyukafi' bihi. Siapa yang dapat kebaikan dari seorang, maka hendaklah dia balas balik. Timbul pertanyaan, kalau tak mampu balas, nak buat lagu mana ustaz? Kalau tak mampu balas, pertama sekali kata ulama, sebut-sebutkanlah kebaikan orang itu. Sharekan, ceritakan. Kalau dia benarkanlah. Kalau dia kata, jangan cerita yang saya bagi bantuan. Okay, kita hormatlah dia punya pendirian dia. Tapi kalau dia tak cakap apa-apa, kita sebar-sebarkanlah. Tuan-tuan ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram. Masukkanlah, alhamdulillah hari ini sahabat baik aku sama sekolah belanja durian Musang King. Rauk punya, bukan Pahang punya. Rauk punya, bukan Pahang. Ada juga orang tak tahu rauk di Pahang. So, berat sungguhlah. Ini rauk punya, bukan Pahang punya. Ini rauk punya. Dia ingat rauk tu kat Amerika kot. Jadi kita sharekanlah. Sebab kawan kita tu, dia pun suka juga orang lain tahu dia menyumbang. Tapi tidak dikira riak kalau kebaikan kita bukan kita yang cerita. Orang cerita tak riak. Tuan-tuan bagi sedekah, tuan-tuan masuk dalam Facebook, alhamdulillah hari ni aku beri. Itu ada unsur riak.
Tapi tuan-tuan bagi ke orang-orang tu yang kongsi, hari ni alhamdulillah menerima daripada ni, tak boleh kira. Sebab bukan kita nak cerita, dia yang share. Dan taklah kita cerita. Wa man lam yastati' falyadhkurhu faman dzakarahu faqad syakarahu. Nabi sebut siapa tak mampu balas kebaikan orang, sebut-sebutlah kebaikan itu. Siapa yang sebut-sebut kebaikan pemberian orang, sama macam dia terima kasih pada orang itu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga At-Tabrani. Jadi siapa yang dapat nikmat daripada orang, ceritalah pada orang lain. Wa man katamahu faqad kafarahu. Siapa menyembunyikan kebaikan orang pada dia, sama macam dia tak terima kasih pada orang itu. Hadis riwayat At-Tabrani. Ini yang disebut membalas budi. Kalau tak tahu membalas budi, daripada hidup lebih baik mati. Kalau tak ingat budinya orang, hidup hina macam binatang. Apa tanda orang celaka? Air susu dibalas tuba. Apa tanda orang terkutuk? Budi baik dibalas buruk. Apa tanda orang hina? Budi baik orang dia buat-buat lupa. Ayam hutan terbang ke hutan. Tali tersangkut pagar berduri. Adik bukan, saudara bukan. Hati tersangkut kerana budi. Budi ni mustahak. Kita datang ke Kuala Lumpur dari kampung. Berapa ramai orang nolong kita. Mula-mula duduk sini. Tuan-tuan ingat tak pertolongan orang itu. Budi dia menolong kita. Mentang-mentang dah senang. Haram jawab mesej menelpon balik. Ini lupa daratan. Ini orang terkutuk. Sedangkan kalau kita ikut sirah Nabi SAW. Nabi ni tuan-tuan orang yang sangat mengenang budi orang. Dan Nabi dia appreciate pertolongan orang walaupun non-Muslim. Walaupun orang tu orang miskin. Kalau pernah tolong dia, dia akan kenang orang tu sampai bila-bila. Contoh kita ambil kalau dalam sirah. Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini orang yang banyak berjasa pada Nabi. Apa sebab? Ketika Nabi kecil, dia anak yatim. Orang daripada kampung luar Mekah datang ke Mekah cari job. Dari rumah ke rumah, perkhidmatan menyusu baby. Tapi bila nak lalu rumah Aminah, semua U-turn balik. Sebab suami tak ada. Dia seorang ibu yang tak ada suami. Balu. Jadi orang takut dia tak ada duit. Siapa nak bayar? Takkan susu peri letih. Jadi bila sampai depan rumah Aminah, semua konar jauh. Tapi Halimah tak. Dia masuk, jumpa dengan mak, Nabi baby lagi lah. Beritahu suami dah meninggal. Tak apalah, dia terpandang Nabi tu dia sayang. Dia pun susu Nabi, siap. Jaga elok-elok, bawa pula pergi kampung dia. Dia ajar pula Nabi cakap Arab dengan bahasa yang tinggi. Dia guru bahasa Nabi. Sebab itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia pernah tanya kepada Nabi, "Ma ra'aitu man huwa afsahu minka ya Rasulullah." Saya tak pernah jumpa orang yang paling fasih percakapan melainkan Tuhan ya Rasulullah. Nabi punya percakapan begitu teratur sehingga sahabat dengar boleh hafal. Itu yang jadi hadis tu. Kalau Nabi cakap jenis tak butih, tak boleh dengar cakap dia. Kalau taklah kita semayang waktu malam. Dengar ayat ke apa? Aku tak tahu. Nabi jelas butih-butih percakapan dia. Setelah bakal tanya, mana Tuhan cakap teratur, sedap. Penggunaan bahasanya tidak terlalu bombastik. Dapat pada mana benda-benda gini? Kata Nabi kita, "Ma yamna'uni wa ana min Quraisy wa urdi'tu fi Bani Sa'ad." Masakan tidak. Aku kan keturunan Quraisy. Orang Quraisy bahasa Arab first class. Dan yang lebih penting, aku dibesarkan oleh Bani Sa'ad. Geng-geng Halimatus Sa'diyah ini yang mengajar aku bercakap bahasa teratur. Maknanya Nabi daripada kecil, orang di kampung Bani Sa'ad, kan Nabi duduk dengan dia sampai umur 6 tahun. Sampai Aminah meninggal. Jadi, Nabi duduk dengan dia. Dia daripada Nabi kecil, dia tak pernah cakap cara budak kecil dengan Nabi. Macam kita kan, ni ingat atuk dengan nenek. Dengan cucu, janganlah cakap lebih pelat daripada cucu lagi. Main nak cucu, nak cucu. Dia pun keliru. Aku cucu, ni cucu mana satu cucu. Kecil-kecil dia dah berkerut lari. Mana satu cucu ni? Sebab atuknya konon nak bagi laras bahasa baby. Tak payah. Cakap bahasa standard je. Nak susu, cakap standard je. Tak payah cakap yang arah bahasa tinggi sangat. Kita cerita tentang masalah per kapita, GDP, GDP. Tak payah. Maknanya cakap bahasa standard je. Tak payahlah nak gendang-gendang. Ayah, 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 ay
Nabi daripada kecil, dia bercakap dengan dia tu cara orang besar. Maka bahasa dia daripada kecil sedap. Dan Nabi memang sayang Halimatus Sa'diyah. Semasa pemulawan yang berlaku di Mekah, Nabi pastikan bekalan air dan makanan di rumah Halimah sentiasa ada. Sebab Halimah tu dipanggil mak. Mak dia. Dia kenal budi sebab dia anak yatim. Siapa nak susukan dia? Payment tak ada. Berapa lama, tak, memang tak ada payment pun. Pro bono. Secara percuma itu. Dia memang sayang betul pada Halimah. Yang kedua, Nabi kenal budi Abu Talib. Abu Talib ni tuan-tuan, pak saudara dia. Tapi dia jaga Nabi macam anak sendiri. Abu Talib ni punyalah ramai anak, tapi dia tetap sudi jaga Nabi. Pak saudara Nabi ada ramai. Seorang pun tak sudi ambil Nabi. Bela daripada kecil. Padahal kaya-kaya pun ada. Abu Talib ni dah lah duit tak apa ada. Anak pula ramai. Talib, Akil, Ja'far, Ali, Tulik, Pakhitah, Jumanah, Raitah. Macam kereta api ramai anak. Tapi dia tambah lagi seorang jadi 9 anak. Bawa pergi ke Mekah masa kecil. Orang tanya, hai Abu Talib, anak saudara? Eh tak, anak aku. Dia panggil anak aku. Anak miskin je. Dia backup Nabi. Luar biasalah. Nabi ni dia backup. Sehingga kata Aisyah, mazalat Quraisyun ka'atan hatta tuwafi Abu Talib. Orang Quraisy memang lemah dan segan dengan Nabi hinggalah Abu Talib meninggal. Hadis riwayat Imam Hakim. Sebab Abu Talib ni, dia ni level paduka ayanda. Ini bukan level abang long kawasan tu rendah sangat. Tiger-tiger je tu. Ini level paduka ayanda. Cium batu cincin macam tu. Jangan main-main. Bukan salah. Bukan pesan gitu je ni. Memang Abu Talib ni dihormati sangat. Jadi Nabi memang kenang budi dia lah. Sampai Nabi berdoa supaya dia ni dapatlah pelepasan pada neraka. Tapi Allah Ta'ala tegur lah. Sebab dia tak beriman. Mana boleh dia dimasukkan begitu. Tu yang keluar. Nabi kenang budi. Baik tu Nabi dengan Ali rapat. Sebab Ali ni anak pada Abu Talib. Ayah engkau jaga aku. Sekarang aku jaga engkau pula. Nabi sayang pada Abu Talib. Orang ketiga yang Nabi kenang budi. Walaupun bukan Islam. Al-Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni. Dia ni. Nabi kenang budi dia. Dia pernah jadi Nabi punya backup. Dia bukan Islam. Dia pernah berikan jiwar. Jiwar ni satu amalan orang Arab zaman itu memberi pelindungan ataupun suaka politik. Macam kita pun ada setengah orang dia amalkan budaya bayar wang pelindungan. Tapi Mut'im ni tak ambil duit, dia hanya lindung Nabi saja. Ceritanya berlaku ketika Nabi nak balik dari Taif. Kan cerita kita dengar Nabi di Taif kena baling batu lebur-lebur macam-macam. Nak balik ke Mekah, orang Mekah standby pula nak sambung hentam lagi. Dahlah bengkok tu tak habis lagi kena bantai dengan orang Taif. Balik tu dapat maklumat orang Mekah pula tunggu buat roadblock. Jadi Mut'im bin Adi dan juga kabilah dia, bila dia tahu Muhammad nak turun, dia buat pengumuman. Dia kata, aku keluarga Muhammad aku kenal. Atuk dia, pak saudara dia, semua sepupu-sepupu dia aku kenal. Jadi aku akan beri perlindungan pada dia. Dia turun daripada Taif masuk Mekah, tak ada orang boleh ganggu dia. Dia hunuskan pedang, anak buah semua pegang panah. Siapa halang Muhammad, aku bunuh. Oh, Mut'im bin Adi, dia bukan Islam. Dalam kitab Rakhikul Maktum ada disebutkan cerita ini. Abu Jahal bila tahu Mut'im bin Adi jadi pelindung, dia siap tanya kepada Mut'im. Amujirun anta ammutabi' muslim. Abu Jahal tanya, "Eh, engkau ni sekadar beri perlindungan ke engkau dah masuk Islam?" Senyap-senyap. "Engkau dah Islam ke?" Jawab Mut'im, "La bal mujir." "Tak, aku memberi perlindungan kepada dia." Kata Abu Jahal, "Qad ajarna man ajarta." "Okeylah. Kalau engkau lindung dia, kami pun lindung dia juga. Aku tak kacau." Abu Jahal tak kacau sepanjang perjalanan Nabi selamat. Jadi pembelaan Mut'im bin Adi ni sangat berkesan di hati Nabi. Nabi memang hargai sungguh. Maka dalam satu perang, perang Badar, Nabi telah dapat tawanan perang. Jadi buat keputusan nak buat apa dengan tawanan perang Badar. Orang bincang macam-macam. Ada yang kata bunuh saja, ada yang kata minta tebusan, minta bayaran denda macam-macam. Nabi kata, "Lau kanal Mut'im bin Adi hayyan, summa kallamani fi haula innatna
lataraktuhum lahu. Ketika tu tak ada keputusan, orang ni cadang begini, cadang begini, cadang begini, kata Nabi, kalaulah Mut'im bin Adi masih hidup, nescaya kalau dia datang bagi pandangan pada aku, aku ikut pandangan dia. Tapi Mut'im dah meninggal ketika itu. Sebab itu kepada kita, kita kena ada strategi begini, jiwar ni. Nabi pun guna kaedah jiwar. Macam contoh kita nak berceramah, nak mengajar orang, nak apa, kita kena ada pelindung, kena ada. Hatta Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar Al-Khattab pun dia ada pelindung dia. Ada seorang musyrik bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ketika Quraisy masa tu dah tahu dia masuk Islam, walaupun Umar ni garang, dia masih ada cover dia. Mana kalau orang pukul dia, dia akan mengadu pada orang ni, orang ni akan ambil tindakan. Macam Ambalong kawasan jugalah. Jadi ustaz-ustaz kena ada buah ni. Awak masuk kampung orang, mengajar, mengata orang sana sini, marah orang main judi. Orang main judi marah kita. Orang mengata orang ni, orang geperen-geperen. Orang marah geperen. Jadi mungkin balik kan katok dia orang. Jadi belum sempat dia katok, Abang Long dah jaga dulu. Orang kena ada tu. Mana kena cek, tikong kia, pek sial loh hayo. Mesti mau ada. Tiger mesti mau ada. Dia juga, siapa lagi? Najasyi. Najasyi, Nabi kenang budi dia. Najasyi masa first hijrah, sebelum hijrah ke Madinah, dia ajak orang Mekah datang. Dia santuni 83 lelaki, 19 wanita Muslim yang hijrah ke Habsyah untuk cari suaka politik. Raja Najasyi sambut dia dengan tangan terbuka. Jadi ketika dia meninggal, Nabi begitu sedih dan Nabi telah melakukan solat jenazah ghaib ketika itu. Ini hadis riwayat Tirmizi dan juga An-Nasa'i. Jadi inilah antara perkara-perkara tuan-tuan puan-puan yang boleh menyebabkan kita ini dapat bersama dengan Nabi di hari akhirat nanti, adalah dengan kita memiliki rangkaian akhlak-akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu banyak kalau kita nak cerita pada malam ini. Apa yang mustahak akhlak itu, dia mestilah end result dia, dia punya natijah dia redha Allah. Itu mustahak. Apa juga akhlak yang kita nak buat. Tuan-tuan nak membetulkan selipar di masjid. Sekarang ni ada satu trend, orang tolong susun selipar masjid. Ada. Kan orang datang semayang Jumaat, selipar merata letak. Corner ke sini ada macam-macam pesen. Bertindih pun ada macam-macam. Jadi ada setengah orang dia buat volunteer susun selipar. Lawa je. Ha, macam Masjid Putra kan buat begitu kan. Ada petugas. Susun cantik pula selipar. Kita katalah nak buat volunteer. Kita buat apa sebab? Sebab nak cari redha Allah. Kita ihsan kepada orang, bukan sebab kita nak pujian dia, nak redha pada Allah. Nah, ihsan ni banyaklah, maknanya rahmat kepada orang. Macam kami orang masjid dulu masa zaman PKP, teruk kita sebab kita terikat dengan peraturan. Dalam masa yang sama kita nak ihsan pada orang, susah. Tangan kita dibelenggu. Tapi kalau kita buat juga sebab nak ihsan juga, sebab nak cari redha Allah. Ada setengah masjid yang saya dipahamkan, walaupun dia terhad jemaah masa tu, dia ada juga boleh PM tepi lah. Boleh PM tepi. Maknanya pintu depan dia tutup, rupa ada pintu lain pula dia buka. Satu tu cover lain. Tengok penguatkuasa jabat agama ada ke tidak. Biasa polis. Polis pun, ni cerita anak beranak lah. Polis pun walaupun dia buat pemantauan, dia pun ada ihsan juga. Kadang dia orang pun maklum pada kita, ustaz, kami tahu semayang ada lebih 50 orang, tapi kita anggap ikut SOP. Cuma minta satu je, jangan masuk Facebook. Itu je. Ha, itu je. Ada pula jemaah tak kerti bahasa, ambil gambar, alhamdulillah dan semayang. Dengan top topeng, dengan sejadah besar gini, habis. Jahanam. Satu masjid kena tutup pula dah. Ha, bukan salah ke polis ke salah kita. Kita sendiri yang salah. Ada setengah masjid disediakan topeng. Kadang ada orang datang topeng tertinggal. Ada jenis street suruh balik. Minta maaf, nak sopi. Sopi. Balik. Balik orang tu tak boleh semayang. Tapi ada setengah ada ihsan, akhlak. Ambil lah, kita orang beli kat DIY. Ambil lah, ada orang sedekah. Berapa sen sangat tu sedekah dia orang ni, ambil. Dapat semayang, kita tumpang pahala. Sebab kita mikir, aku buat baik, redha Allah. Tuan-tuan jalan, Karak Highway balik Kuantan. Ada kereta rosak.
Berapa banyak berhenti? Tak banyak berhenti. Kadang kita tengok di bandar pun sama. Ada kenderaan kadang lepas pada traffic light tak boleh hidup. Kereta lama. Berapa ramai orang yang sudi turun tolakkan ke tepi? Tak ada. Semua mengelak lagi ada. Mengelak lagi ada. Tapi saya tengok adalah orang-orang muda. Alhamdulillah parkir motor tolak ramai-ramai, tolakkan ke tepi. Kenapa dia buat? Sebab dia fikir redha Allah. Aku buat ni memang pro bono, tak ada bayaran, tak ada apa. Tapi Allah rahmat hidup aku. Tolak. Tapi tak ramai orang ada akhlak ni. Dia tidak nampak Allah itu dalam perbuatan baik dia. Memberi makan pada orang. Kita nak beri makan. Kalau orang fikir redha Allah, dia sedekah. Kesimpulannya itulah, akhlak adalah matlamat utamanya Allah. Banyak lagi amalan-amalan lain yang boleh menjadikan kita ini masuk surga sekali dengan Nabi. Antaranya berselawat, antaranya banyak. Tapi saya ingat itu dululah perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah mungkin sepanjang musim maulid nanti ramailah di kalangan ustaz-ustaz akan datang menceritakan pula akhlak-akhlak Nabi. Dia biasanya sambutan maulid ni dia start 12 Rabiul Awal. Tapi masjid kita atau surau kita mengadakan awal disebabkan kita nak menunjukkan kepada orang-orang di luar sana yang tak suka dengan sambutan Maulidur Rasul, kita tak terikat dengan tarikh. Maulid ni kita buat bila-bila masa saja. Ini baru bulan Safar, kita dah start buat. Nak menunjukkan kami di Malaysia tak terikat. Semua nak 12 Rabiul Awal. Tidak. Sebagai menunjukkan sangat terbuka. Yang buat 12, 12 lah. Yang buat 10, buat 11, buat 12. Tak ada masalah, silakan. Sebab apa yang penting bila 12 Rabiul Awal, surau masjid tiga perkara wajib ada. Pertama, akan ada syarahan. Yang kedua, ada marhaban. Dan yang ketiga, ada makan. Oh, itu paling seronok. Oh, itu ya. Orang kampung suka lah. Orang suka. Kita cari redha Allah sudah lah hidup ni. Apa nak bergaduh-gaduh? Pertama, syarahan. Syarahan kena ada. Ha, macam masjid kita, surau kita, ada syarahan. Tapi tak ada marhaban. Makan, makan ada tak? Makan ada. Tunggu, jangan balik lagi. Makan. Makan. Eh, maulid kena buat makan. Dia sebab maulid rasul kalau tak buat makan, sumpah dia jemaah. Dia sebab maulud dengan mulut dekat-dekat ya, jangan main. Dan makan pun kena special sikit. Takkan bagi roti gerdinia, tak jadi. Ya, special sikit. Makanan yang perlu basuh tangan lah. Ha, baru syok makan. Ada setengah masjid, dia buat sarahan saja, tak ada marhaban, tapi ada makan. Ada setengah masjid buat mahaban saja, tak ada sarahan, tapi ada makan. Ada setengah masjid, tak ada sarahan, tak ada mahaban, ada makan, buat makan. Ada. Tapi yalah, ada juga masjid, tiga-tiga tak ada. Mahaban tak ada, sarahan tak ada. Dia marah pula kita buat. Ha, sabar, sabar itu subur. Enggak sabar, masuk kubur. Kita buat ni semua nak mencari redha Allah. Bagi makan orang datang jemaah, dia lapar bila kenyang, kita happy tengok. Dia dengar sarahan hadis Nabi. Kita cari redha sajalah dalam hidup ini. Saya kira sekadar itulah dulu tuan-tuan. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga dapatlah kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini sama-sama diberkati ilahi indahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir kulubana. Wa thabit imanana wa ahsin amalana wa wasi arzakana. Wa ilal khairi qaribna wa al syari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.